Oke teman-teman, ini ya sudah kering nih. Kita akan masukkan lagi ke kandang, ke kotakannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita langsung aja nih ya, kasih informasi singkat ke teman-teman. Ini ada beberapa indukan yang telah melahirkan. Cuman kita harus pastikan bahwa di bawah sini, di bawah kandang itu tidak ada anakan yang ke bawah ya. Jadi pastikan anakannya ada di kotak ya, tidak ada yang di luar, tidak ada yang di bawah. Kita harus periksa semua kotakan anakan yang memang anakannya baru lahir itu kan bisa jatuh ke bawah ya. Nah, coba kita cek yang sebelah sini. Pastikan ya, tidak ada yang di bawah ya. Ini semuanya ada di kotakan. Adapun kalau teman-teman menemukan bulu indukannya seperti ini di bawah, teman-teman bisa memasukkannya ke sini ya jika memang dirasa kurang. Tapi karena ini masih ada, jadi saya abaikan aja untuk yang di bawah sini ya. Nah, teman-teman, yang ini alhamdulillah aman di bawahnya. Aman. Tapi yang ini nih ada yang satu di bawah nih, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Indukan ini baru lahiran kemarin ya. Anaknya ada 9 ya totalnya. Tapi ada satu di bawah. Nih, seperti ini. Kita jangan tunggu lama ya, kita harus ambil dulu. Nah ya, kita akan ambil teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil dulu ya. Jadi usahakan teman-teman, si anakannya itu harus tetap kering ya. Jadi kita akan simpan di kotakan dulu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini anakan yang ada di bawah tadi ini masih basah, kita akan keringkan ya. Usahakan si hidungnya itu tidak tertutup oleh genangan air ya. Kita akan keringkan dulu teman-teman. Kita keringkan dulu seperti ini teman-teman ya. Usahakan hidungnya hidungnya kering ya. Kita lap dulu seperti ini. Mungkin teman-teman juga menemukan hal yang sama di kandang teman-teman. Cukup mudah teman-teman ya. Usahakan si hidungnya tidak terkena air ya, seperti ini ya. Kita akan keringkan badannya, kita lap menggunakan lap biasa aja. Kalau ada handuk teman-teman bisa menggunakan handuk ya. Alhamdulillah ini anakannya sudah menyusui, cuman dia moncor ya. Moncor itu jadi keluar dari kandang ya. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan memberikan hangat ya, suhu hangat ya, suhu hangat. Kita akan letakkan dulu di kotak, terus kita akan berikan suhu yang hangat. Oke, tunggu teman-teman ya.
dia. Nah ini teman-teman, ya anakannya sudah seperti ini, kita keringkan dulu nih, ya kita masukkan ke sini teman-teman, kita pakai ini. Cukup simpan seperti ini aja teman-teman ya. Nah, saya menggunakan air dryer seperti ini. Setelah si anakannya kering badannya, ya, kita akan masukkan lagi ke dalam kotak. Oke, mudah-mudahan informasi singkatnya bisa membantu teman-teman ya. Ini yang saya lakukan di kandang agar anakan kelinci yang kedinginan bisa diselamatkan. Nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Feedbreed Bunny. Jika ada tambahan ataupun sanggahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.